kalau korang nak pergi ke Warung Wakomo ni, korang akan nampak Patron dulu tau. Kalau korang nak tahu, Warung Wakomo ni terletak dekat R&R Skudai, arah selatan. Saya nak buat korang semua singgah sekejap dekat R&R Skudai. Sebab apa? Dekat sini ada satu pak Warung Wakomo Food Garden yang menjual pelbagai jenis makanan. Ada nasi Arab, mie rebus, kari kepala ikan, cendol dan macam-macam lagi lah. So, jom kita tambah tenaga sebelum kita memulakan next perjalanan. Dekat R&R Skudai ni menyediakan kemudahan seperti surau, tandas dan juga 200 lot parking kereta. Memang sangat-sangat luas tau korang. Ini adalah mie rebus Wakomo. Pada ketika dulu, waktu saya berniaga di R&R Pago Utara, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, Sultan Johor, yang kini menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia, telah singgah menjamu selera memakan mie rebus yang kita hidangkan pada tuanku. Antara menu wajib yang korang kena try dekat Warung Wakomo ni adalah si Arab, lamb shank, belado hijau, pecel, sup kambing, kari kambing, ayam goreng yang dimasak panas-panas. Dessert jangan lupa tau, teh tarik dia memang syadu habis dan juga kopi panggang dia memang sedap sangat. Tadaaa! Inilah menu-menu yang ada dekat Warung Wakomo Food Garden. Kalau korang nak tahu, dekat depan saya ni ada kari kepala ikan, mie rebus Wakomo, nasi Arab, ayam goreng, dessert, kita ada cendol, kita ada air dan macam-macam lagi. Okey, jom kita try makan makanan dia. Memang nampak menyegarkan. Firstly, kita try set nasi dia. Lepas tu, kita makan roti Arab bersama sup daging. Nasi ayam strawberry jangan lupa tau. Sebab sambal dia memang sedap habis. Korang jangan lupa tau, try diorang punya dessert dan juga teh tarik. Memang sedap habis. Semua makanan dekat Warung Wakomo ni memang sedap rasanya. So, korang kalau korang singgah ke R&R Skudai ni, jangan lupa tak datang sini. Bye!